Serwil. Nah, gua lagi pengen berburu velg second. Nah, ini lagi ada di SSW, guys. Jadi bursa velg second TKB. Kalau teman-teman mau nyari velg second berkualitas, ini nih gudangnya nih, guys. Dan untuk teman-teman sekalian, kalian bisa follow Instagramnya nih, ada di sini. Alamat lengkapnya juga ada di bawah sini. Gua nggak sendirian dan akan gua panggil kacap dari SSW ini nih, guys. Bang Hayar. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, ini cuaca lagi hujan, kita tetap ngonten ya. Betul, Bang. Karena banyak permintaan dari teman-teman sekalian, velg second itu selalu diupdate. Betul, Bang. Nah, jadi gua datang ke sini, gua pengin tahu nih, harga paling murah di toko SSW ini apa-apa aja nih velgnya, dari yang OM, racing, elegan, itu apa-apa aja. Boleh ya? Banyak, Bang. Banyak. Boleh. Harganya boleh. Nanti ya gua nego-nego boleh ya? Boleh, boleh, Bang. Dari 1 juta sampai 5 juta ke atas ada. Ada. Ada yang Wah. 1 jutaan sama ban juga ada. Yang 1 jutaan kayaknya gua bakal kasih lihat, tapi nanti dulu. Siap. Yang OM dulu deh, yang paling murah boleh. Yang mana? Boleh, Bang. OM-OM mana? Yang mana? Contohnya di atas ini. Hah? Ada velg Mitsubishi Mirage ring 14. Oh, Mirage ring 14. Silver. Ini untuk harga sama ban dia 1,2. Cuman 1,2 juta. 1.200 sudah dapat velg sama ban. Velg sama ban. Iya. Nah, selain mobil Mitsubishi Mirage, itu ya. Bisa untuk mobil apa aja sih? Bisa untuk Calya, Tigra, Agya, Ayla juga bisa. Juga bisa ya, asal PCD-nya di 4x100 ya. 4x100 betul. Nah, itu kondisi bannya berapa persen tuh? Kondisi ban kurang lebih 70%. Kurang lebih 70%. Ya masih layak pakai lah tentunya. Oke, ya. Pakai. Nah, 1,2 masih bisa nego nggak? Boleh, nego dikit ya, Bang ya. Nah, gua kasih untuk teman-teman sekalian 1 juta. 1-1 deh, Bang. Saya kasih free spuring. Nah. Tuh, 1.100.000 lu dapat free spuring ya. Jadi buruan langsung datang. Ini 4 ya, 4 ya. Iya, 4. 4 piece, bukan 4 set, 4 piece. Habis itu OM Brio berapa? OM Brio di sini harga cuma 2 juta. Cuman 2 juta lu dapat OM Brio tahun berapa ini? Ini sih 2019 ke atas. 2019 ke atas berarti dia yang ring 14. 14 juga sama. Iya, ring 14. Velg original Anyu Brio ring 14. Untuk ukuran bannya 175/65 ring 14 merek Dunlop. Merek Dunlop tuh ya. Bannya. Untuk kondisi ban masih 85%, masih tebel banget, Bang. Oh, kalau gua itu masih 90% tuh, karena masih banyak bulu-bulu halus ya, guys. Iya, masih tebel banget itu, Bang. Masih tebel banget. Negonya berapa? Janganlah 2 juta. Paling dikurangin 17? 18 deh, Bang. Hah? 18. 17,5 dah tuh. 17,5. Ya udah enggak apa-apa, Bang. Buat biar jadi langganan ya. Nah, benar. 17,5 juta. 1.750.000 ya. Tuh, harga gua silakan kalian screen record aja biar nanti siapa tahu enggak percaya abangnya kan, Bang Ayar ya. Nah, habis itu apalagi nih yang sebelahnya ada Honda City ring 14. Itu Honda City tahun 2004, 2005, 2006 ya? Iya, betul, Bang. Berapa tuh harganya? Itu velg sama ban 1.250. 1.250, guys. Iya, 1.250. Bisa dipakai di mobil apa aja? Ya untuk Jazz bisa, Jazz lama ya, Jazz Vitek. Lama. Terus ada lagi Brio. Brio, Agya, Ayla, Calya, Tigra, terus di Mirage bisa. Di Kia Picanto juga bisa. Tuh, jadi kalian di sini banyak referensi-referensi velg OM standaran pabrik. Kalian bisa pakai, guys. Betul. 1.250, kondisi bannya masih kurang lebih 80%, Bang. 80% juga dikasih ban yang bagus nih, lagi masih tebel. Iya. Kurang enggak? Harga nego dikit, Bang. Berapa? Tadi kan saya buka berapa, Bang? 1.250. Saya kurangin 150.000 buat bensin. 1.1 berarti. 1.1 udah free spuring itu, Bang. 1.100.000 udah free spuring. Iya. Nah, dibalancing enggak sih? Free, Bang, kalau itu udah termasuk. Wah, bongkar pasang, angin, nitrogen, terus spuring juga, balancing juga udah free. Nah itu, guys. Udah terima rapi itu, Nah, terima rapi. Habis itu mana lagi nih? Nah kalau untuk teman-teman nyari nih kan terkadang dia pingin yang velg-velg racing. Iya. Untuk mobil Pajero Fortuner ada berapa? Pajero Fortuner ada. Yang mana ini ya? Ah, ini Pajero nih. Ini asli original copotan Pajero Exit. Dia velg sama ban harganya kena 6 juta. Cuma 6 juta udah sama ban. Dapat bannya merek Toyo buatan Jepang. Buatan Jepang nih ban Toyo nih. Bannya Toyo. Harga 6 juta. 6 juta. Enggak kurang. Harga nego, Bang. Lu jualan gini murah-murah enggak rugi? Enggak, Bang.
Udah dapet untung kan? Iya, murah-murah aja untungnya, gak usah ngambil banyak-banyak, yang penting cepet. Nah, gitu aja, ini bang. 6 juta gila, tadi 1,2, di under 2 juta loh tadi disebutin dia. Udah dapet ban, sama pelek 4 ya. Ya, itu Pajero Exit. Pajero Exit. Terus di sini ada Pajero Dakar. Nah, ini Pajero Dakar berapa? Pajero Dakar harga sama 6 juta, banyak merek Bigtune. 6 juta lagi? Gua kira di atas 7 juta loh. Enggak, murah-murah aja di sini, bang. Murah-murah aja. Wah, cakep-cakep. Ya, terus di sebelahnya ada apa lagi tuh? Ini yang Tuton, yang Tuton ya? Ya? Ini New Pajero. New Pajero, berapa harga? Ya, harga pelek sama ban kena 11 juta. Kena 11 juta. Banyak tahun 2021, merek Bridgestone. Oh, 2,21 ya, 11 juta ya agak ya. Mahal, tapi kan peleknya muda. Betul, Tuton dia warnanya udah black polish. Black polish, yang terbaru lah. Betul, bang. Nah, yang racing-racing nih, yang mana yang racing-racing? Racing-racing banyak nih. Boleh, bang. Boleh. Racing mana yang murah-murah? Nah, ini ada pelek aftermarket. Hah? Ya, mereknya Ojet. Wah, ini keren sih ini. Ojet, bang. Merek Ojet. Ring dia berapa? Ring 16. Ring 16? Iya. Lebar? Lebar 7, offset 40. Offset 40, ET-nya? ET 40. ET 40, sorry. PCD-nya? Ya. PCD 4x100x114. Oh, double PCD. Jadi bisa mobil double. Brio, Jazz, Yaris. Bapak bisa, Vios, Limo bisa lah ya. Nih, mulus banget, warnanya juga grey, cakep tuh. Ini bannya juga masih tebel banget, ini ban. Kondisi ban 95%. Tuh, 9%. Iya. Ini aja belum hilang loh, tulisan-tulisannya belum hilang loh. Untuk tahunnya 2023. 2023 iya. Bannya. Ini pemakaian gak sampai 1 bulan pakai, dia udah ganti ke model lain. Model lain, dan harga model berapa? Dia pelek sama ban, saya kasih 5,8. 5,8 juta lo dapet bannya. Ya mesti tergolong baru lah ya. Pelek second rasa baru, bang. Pelek second rasa baru. Iya, pelek second rasa baru. Harganya 5,8, negonya berapa? Untuk harga pasnya saya kasih 5,5. Gak kurang lagi. Udah cakep banget, bang, itu harga. Gak 5,4. Boleh dah, gak apa-apa. Hah, kan murah gua kan. Iya karena gak apa-apa, bang, gak apa-apa. Karena nih toko bener-bener yang si air nih enak loh orang ya. Gua demen kalau misalkan kita ngelihat dia sama customer, lo ngasih harga yang terbaik, biar jadi langganan, guys. Nah, ini bisa dipakai di mobil Brio, Yaris, Jazz, Vios. Kalau lo pingin turun spek dari ring 16, ya pakai GK tuh, GE bisa. Mirage bisa, masih Mirage masuk. Bisa, masih masuk, karena profil bannya juga masih tergolong agak tipis ya, nggak terlalu tebal. Iya, ukuran bannya dia 185-55. Tuh, 185-55. Kalau 60, gua rasa kalau di Mirage agak mentok. Iya, pakai 55. Karimun mentok. Karimun sih, kayaknya agak mentok sih dia. Mentok, karena maunya 50 ya, dia. 50 tuh ukuran bannya. Habis itu mana lagi yang murah-murah? Banyak nih, bang. Ini aftermarket juga sama. Juga dia mereknya Mugen. Ini PCD 4x100x114. Bisa untuk mobil ya, Jazz, Yaris, Alto Mirage, Avanza, Xenia, Livina masuk. Ah, Livina, Xenia masuk. Harga berapa? Ini sih banyak udah ya. Bonus. Bonus, bang. Tapi lumayan ya. Untuk banyak mereknya Campiro XX2. Oh nih, Campiro XX2. Kondisi ban 60% sampai 65%. Ya, bannya bonus anggap. Berapa ya lo jual? Untuk harganya saya kasih 3.800. 3,8 ya, 3,8 gue lihat-lihat, gue takar, ini bisa ya 3,4 lah, kasih nggak? 3,5 ya biar jadi. Tadi kan abang udah nawar, udah turun nih, saya naikin dikit biar ya abang yang jadi sekarang. Nah, 3,5 ya. 3,5, bang. Karena gue emang pengamat pelek-pelek second, guys. Kalau gue seret pasti gue bayar. Cakep, bang, modelnya ini JDM banget. 3,4, 3,5 dia minta. 3,4, 50 udah deal. Oke, bang, jadi. Nah, tuh, siap. Gua dealin 3,4, 50, guys. Nih 3,4, 50. Ring berapa ini? Ring 16. Ring 16, lebarnya 7 dengan ET-nya 40. 40 bisa untuk mobil. 4x100 ya. 114. Livina Avanza pakai ini pas nih. Apalagi bannya ukurannya 205 50. 205 50, merek Campiro XX2 semi slick. Di Avanza ganteng. Ganteng banget. Karena 205 di Avanza lebih padat, guys. Nih. Yeah. Habis itu mana lagi? Nah, itu ada HSR. Ini ya, HSR, ring 18 ya? Iya. Harga berapa ini Ray S3? Ya, ini pelek sama ban, dia kena 6 juta, bang. 6 juta ring 18. Ring 18, kondisi PCD-nya 5x100x114. Oh, berarti untuk Innova, Expander, Ras, Perio, Juke, masuk. Ini bannya masih 80.
85% persen, Bang. 85% nih bannya nih, guys. Tebel ini, Bang. Masih tebel-tebel. Harga berapa? 6 juta. 6 juta. Karena ban lu masih tebel, gua tawar 58. Bungkus, Bang. Bungkus ya. Bungkus biar jadi, Bang. Biar jadi ya. Iya, udah pokoknya saya kasih pasang balancing nitrogen sama spuring. Mas spuring. Sama kopi kapal api boleh? Boleh. Nah, free itu dari saya. Wah, cakep. Kalau teman-teman misalkan udah beli velg di sini sama lu nih. Mau datang tambah angin bayar. Udah saya kasih free itu, Bang. Wah, itu. Iya. Jadi gratis, guys. Nitrogen udah free itu. Udah free ya? Iya. Cakep. Nah, di dalam kayaknya ada lagi. Masih banyak. Masih di dalam banyak. Boleh enggak? Boleh, Bang. Nah, kita ke dalam. Nah, guys. Ini kebetulan agak panas. Panas tapi hujan ya. Nih. Gue ngeliat dari jauh, dari luar itu ada velg HSR RS1. Ini ring berapa nih? Ring 17, Bang. Ring 17? Iya, ring 17. PCD-nya 4CP14 ya? Iya, 4x100 per 114. Untuk bannya, mereknya Yokohama. Ukuran? 205, 45, 17. Wow, harga berapa? Ini harga dia velg sama ban 5,8, Bang. Mahal karena dari bannya sih, Bang. 5 juta? 5 juta. Kalau 5 belum dapet, Bang. 5 juta belum? Iya, paling habisnya banget buat abang saya kasih 53 deh. 53? Iya, 53 udah cakep banget itu harganya, Bang. Ya udahlah. Dibanding toko-toko lain pokoknya paling murah lah di paling sini. Murah, 5,3 juta. Ring 17, bannya juga masih cakep, ukur masih ya. 70% ya? Kurang lebih 70%, Bang. 70%. Nah, ini ada yang menarik-menarik juga, masih ada standaran-standaran di sini nih. Nih ya, kalian bisa datang aja langsung untuk standaran yang punya X-Trail. Nissan X-Trail ring 16. Ring 16 ya. Harga berapa? Ini velg sama ban 2,7. 2,7. 2,7 juta lu. Gua lihat kalau 2,7 juta ban begini. Ban masih lumayan, Bang. Tuh, masih ada raginya, guys. Masih ada raginya 2,7. Iya. Ini sih tinggal plug and play ya, kalau punya X-Trail yang peleknya racing tinggal lu ganti aja ini. Ya, yang mau balik standar bisa. Kurang lah, jangan boleh, 2,7 boleh. Berapa? Boleh 25 ya, Bang ya? 24. Boleh, jadi. 2,4 juta, sikat. Sikat, Bang. Sikat. Mana, mana? Oh iya, ini ada... Ciao. Hah? HSR Ciao. HSR Ciao? Iya. Ring? Ring 18, PCD 4x100 per 114. Hah? Untuk ukuran bannya 215, 40, ring 18. Ring 18. Iya. Nah, ini sih kalau menurut gua velgnya yang lebih kayak mirip OM-OM ya. Jadi kayak OM elegan. Nah, ini nih, HSR Kiao tadi. Bisa dipakai di mobil. Divina, Avanza, Avanza ya. Xenia. Bisa Nepalia. Bisa. Masuk. Karena dia lebarnya masih rata gitu. Jadi kalau Honda Freed kayak, juga bisa, Bang. Iya, karena dia kalau Freed sama Nepalia kan tuh geser tuh. Iya. Dia masih bisa kan masuk. ET-nya juga ET dia gede. Dia 42 ini ya. 42 ET gede dia. Itu. Wah, banyak banget velg yang keren-keren di sini. Apa kita ke sebelah sini deh. Guys, jadi Ahyar dia pingin nunjukin lagi velgnya yang di sini karena gua di dalam, Bang, masih ada di luar. Masih banyak. Masih banyak. Teman-teman wajib tahu gitu loh. Apa-apa mana yang lu mau tunjukin ke teman-teman? Contohnya. Nah, sebelum contohnya ini nih, HSR Swampers. Oh, iya, Swampers. Swampers pakai ban MT01 dari Acelera. Kondisi ban masih ya 85%. Harga berapa? Ini dia velg sama ban kena 11,5, Bang. 11,5 juta ya. Yang lu dapetin ini velg dan ban itu kondisinya masih kinis-kinis abis ya. Jadi masih grass. Nah, ini PCD-nya 6x139, guys. Betul, Bang. Selanjutnya ya. Mana? Masih contoh di sini ada replikanya Toyota Scion. Wah, ring berapa? 18 untuk PCD-nya 5x114. Hah? Bannya ukuran 235, 55, ring 18. Harga? Untuk harganya saya kasih murah aja, Bang. Berapa? 5.200.000 aja. 5,2 juta? Velg sama ban. Gua nggak mau. 5,2 juta. Gua tawar 4,8 lu kasih apa enggak? 48 boleh, Bang. Asli, Bang, ini udah paling murah banget. Di mana-mana ring 18 baut 5 buat-buat Innova, X-Trail, CRV, ARV itu rata-rata pelak aja bisa 5 jutaan, Bang. Ini 4,8 lu kasih sama ban-ban ya? Pelak sama ban udah saya kasih, Bang. Saya kasih gratis puring juga. Nah, tuh. Ya, gua udah nawarin, buruan lo datang langsung. Pokoknya paling murah lah, Bang. Siap. Oke, Bang Ayar, terima kasih banyak udah nemenin gua. Ya, Bang, sama-sama, Bang. Sip.
Semoga tokonya makin rame. Amin, amin. Dan lu infoin juga alamat toko ada di mana SSW ini? Alamat tokonya di Jalan Raya Sukahati nomor 124A, Sukahati Cibinong Bogor. Cibinong Bogor. Deket banget sama jalan tol, aksesnya tinggal di Google Maps aja. Buka aja SSW Cibinong. Cibinong atau ini bertepatan sebelah dengan toko Quick Auto Cibinong. Quick Auto Cibinong. Dan di sini juga bisa tukar tambah, guys. Oke. Gua Sultan pamit undur diri, Bang Ayah pamit undur diri. Ingat pelak, ingat ASM.